Yo, assalamualaikum guys. Kembali lagi bersama saya, si Cina Boy. Oke, kali ini saya mau makan siang. Makan siangnya salah satu menu di Rahes Lesehan yang orang jarang tahu. Kalian mau tahu apa yang mau saya pesan? Apa yang saya mau makan? Saya ribak. Oke, ikutin saya terus. Yuk. Guys, ini dia makanannya yang sudah saya pesan tadi ya. Ini dia namanya mie hot plate sapi saus pedas. Wow, daging sapinya nggak main-main ya, banyak sekali. Nah ini satu lagi, cumi saus pedas. Lihat nih, wow, masih panas ya. Lihat, saya pakai nasi ya biar lebih mantap, biar lebih kenyang. Ini habis nggak ya? Oke, jangan lama-lama. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Oke, doa dimulai. Min, doa selesai. Oke, kita pakai tangan aja ya. Saya sudah cuci tangan. Coba kita coba ini dulu. Cuminya ya. Ini cuminya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan lu. Gak kecewa. Mantap. Tahan lu, belakang lu. Enak sekali tuh. Ini dulu nih, hot plate. Ini sapi saus pedas. Wow. Ini daging sapinya brutal sekali, banyak sekali ini daging sapi semua ini. Ini daging sapi pakai mie namanya ini. Yuk, makan. Daging sapinya enak, empuk, lembut. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Dia daging sapinya ini dia dipanasi dulu pakai minyak panas tadi ya, nggak digoreng sih, dipanasi pakai minyak panas, baru dimasak pakai bumbu-bumbunya. Mantap. Daging sapinya dia dipotong-potong dulu, dipilet. Ini ada jamur-jamurnya juga. Nah ini yang wow. Saya pengen tunjukin sih ke kalian semua, cuman ini berat. Kalian pada ngiler nih, woi apa nih? Wah, makanan restoran ini, lihat tuh daging sapinya. Oke, yuk. Lihat. Ini menu Rahes Lesehan yang jarang orang tahu ya. Tampilannya saja sudah menggoda ya. Wow. Oh, di bawah ada telurnya nih. Telur dadarnya lagi. Oh, penuh. Wow. Hmm.
Daging sapinya banyak soalnya daging sapinya. Ini porsinya banyak ya, besar ya. Ini per porsi normalnya 25.000. Kacang asin enak nih. Banyak sekali guys, bisa habis tangga nih. Dulu makan pakai nasi enak nih, pakai nasi aja nih biar nggak kenyang kali ya. Nih saya pakai nasi, kayaknya lebih nikmat nih. Daging sapinya banyak sekali ya. Terus pakai cuminya. Ini cuminya ini nikmat sekali loh. Wah. Benar sih. Harga kaki 5 rasa bintang 5 nih. Priceless yang punya. Oke. Pakai sendok enggak puas ya. Pakai tangan saja. Oke, mari kita ukur. Cuminya pakai telur, pakai minyak ya, langsung ya. Ini cuminya dia digoreng tepung dulu, baru dimasak pakai bumbu-bumbunya, saus gula ya. Bumbu saus pedasnya bumbunya pas ya, ala nasi biasa Anda ya. Dia bumbunya buat tersendiri ala chefnya kita. Wah ini bakal ini. Mie ukuran sapi diwok-wokin nih pakai cuminya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Lagi. Ini rekomend buat kalian semua. Buat yang di seputaran Kisaran bisa datang langsung ke Meranti ya. Nggak jauh kok, cuma 15 menit dari kota Kisaran ya. Ke Meranti, Rice Lesson dan Kopi ya. Oke. Untuk seputaran Meranti kita bisa delivery ya. Nomornya ini nih, tertera di sini nanti nih, saya buat nih. Oke. Kita gas lagi ya. Wow. Bumbu saus pedasnya itu enak. Saya belum pernah cobain bumbu saus pedas di mana-mana ya, kecuali di restoran aja. Tapi ini udah enak. Wow. Lagi-lagi ini rekomen ya,
Misal pisau pedasnya buat teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya, ini kan saya dan Najar nih. Untuk sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa bantu up saya, like, subscribe dan komen ya, untuk menembus 1000 subscriber. Ya, doain ya. Nanti kita akan makan keluar jajanan ala Kota Kisaran ya. Biar bangkit UMKM, mudah-mudahan banyak yang nontonnya, oke. Saya pengen sih jajan-jajan keluar gitu. Kayak food blogger gitu sih. Wah, ini kita nikmati dulu deh. Saya nggak bisa banyak ngomong nih. Oke. Belum mau habis aja nasinya nih. Ah, dia pedes, tapi nggak pedes banget ya. Normal lah pedasnya, standar. Ini dulu. Oke, diubuk-ubuk gini dulu nih. Biar nyampur ya. Suapan terakhir nih. Oke, gengs, saya sudah kenyang ya. Wah, nikmat sekali. Cumi saus pedas dan mie hot plate sapi saus pedas. Semuanya pedas. BTW ini kalian tahu nggak? Ini saya pakai apa nih? Pakai kursi. Wah. Ya, seadanya aja lah. Ya kan? Yang penting saya bisa ngonten aja sih, pengen ngonten. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya ya. Oke, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Jika kalian suka, tinggal nyalakan tombol like. Jika tidak suka, tinggal nyalakan tekan tombol dislike ya. Oke, saya closing langsung aja deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.